Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Oke, teman-teman, bagi kalian yang ingin tahu tutorialnya seperti apa, kalian langsung saja ikuti step by step dari video ini. Oke, langsung saja kita menuju stepnya berikut ini. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Celebrity Prank Call. Nah, oke, bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini kita langsung saja install aplikasinya melalui Play Store. Di sini kalian ketik saja yaitu Celebrity Prank Call seperti ini. Nah, di sini setelah kalian menemukan aplikasinya, silahkan kalian install saja Celebrity Prank Call and Chat dari developer Abi Global Publishing ya. Nah, di sini kalian tinggal install saja aplikasinya. Nah, oke, setelah kalian install, kita langsung saja membuka aplikasi dari Celebrity Prank Call-nya seperti ini. Nah, di sini kemudian kita tunggu sampai masuk ke dalam aplikasi dari Celebrity Prank Call. Nah, di sini kita tunggu saja loadingnya sampai selesai. Di sini kita lanjutkan ke aplikasinya. Dan kemudian di sini kita rate ya teman-teman seperti ini. Kemudian kita klik tab to start. Kalau kita klik lain kali, nah di sini tampilannya seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa pilih yaitu video call ataupun message ya. Nah, di sini kita gunakan yang video call saja, kita contohkan seperti ini. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke bagian video. Nah, di sini kita tunggu saja sampai menemukan yang namanya tanda silang ya. Sepertinya kita tanda panah ini, kita klik saja seperti ini, dan kemudian kita tunggu. Oke, di sini kita tunggu lagi, kemudian kita klik tanda panah ini seperti ini. Nah, di sini kemudian kita tunggu sampai tanda silangnya muncul. Oke, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa video call dengan seleb yang ingin kalian video call ya. Contohnya ini ada Jungkook, ada Jinny, ada Jisoo, ada Lisa. Kalian bisa geser ke bawah lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa geser ke bawah lagi. Di sini ada Barack Obama dan lain-lainnya. Di sini kita contohkan Cristiano Ronaldo ataupun Jisoo ya. Oke, kita contohkan Cristiano Ronaldo ya. Oke, kita geser ke bawah lagi. Oke, kita contohkan Cristiano Ronaldo. Oke, seperti ini, kita klik. Dan kalian akan diarahkan menonton sebuah video selama 30 detik ya. Jadi kalian tidak bisa mengganggu-gugatnya ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai 30 detik ya, sampai ada muncul tanda silang di bagian pojok kanan atas. Oke. Nah, di sini sudah selesai ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kita tunggu lagi ya, teman-teman, sampai tanda-tanda muncul tanda silang. Kita klik tanda silang seperti ini. Kemudian kita tunggu lagi. Nah, kita klik tanda silang lagi di bagian pojok kanan atas. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, Cristiano Ronaldo incoming video call. Jadi, kalian silakan decline ataupun accept. Nah, di sini kita terima saja seperti ini. Dan di sini kita sudah terhubung dengan Cristiano Ronaldo ya. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, di sini kalian bisa nonaktifkan kamera seperti ini. Kalian juga bisa menonaktifkan suara seperti ini. Kalian juga bisa mengubah kamera belakang ataupun kamera depan kalian, dan kalian bisa matikan di bagian tanda merah ini. Oke. Nah, seperti itu saja teman-teman cara menggunakan aplikasi Celebrity Prank Call. Semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat mencoba. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian semua. Jika kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke, see you next time and bye.